Dalam acara konservasi alam nasional di Kabupaten Mentarik, Desa Pangkal Batang, Kabupaten Mentarik, di mangrove Putri Hijau, dan sekaligus kami melakukan studi banding di objek-objek wisata ada di Kabupaten Mentarik. Caranya mangrove baru alam. Untuk tempat itu sendiri terus di Kuala Alam, dan yang terakhir di Pantai Bet. Selanjutnya ini apa kegiatan yang akan dilakukan di sini, Pak? Ini ziarah kita, Pak. Setelah ziarah makam ini, nanti kita akan coba penanaman seremonial dari Bapak Camat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Baik, untuk penanaman secara simbolik, secara serentak ya. Secara serentak kepada Bapak Kecang, Pak Kapolsek, dan Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya, kita berdoa ya. Kita pengalaman bagi Rafael Andrus di satu kalam datang. Ya Pak, gimana acaranya udah selesai Pak? Alhamdulillah, acara kita udah selesai, penanaman juga. Ini kita lanjut untuk makan siang. Makan siang? Sama, yuk Pak silakan. Oke, ini siapa nih anggota tim wakil? Iya, ini kita kebetulan di sini bertiga. Ini salah satu perwakilan juga. Satu lagi kemana Pak? Satu lagi ngambil video. Di sini kita bersama Bapak Ibrahim. Ini salah satu pengrajin kayu bekas dari hasil pungutan bank sampah Putri Hijau. Ini Pak mau nanya ini dari apa nih Pak? Sementara kami mengusir dulu jalannya. Ini masalahnya kami yang berdua itu kakap. Raja ini kerajinan akar kayu pantai. Kakap ya? Ini kalau kami dengan masyarakat mengatakan ini buah kentang arang. Tapi bukan, ini isi kelapa. Ini isi kelapa Pak ya? Isi kelapa ya? Isi kelapa. Jadi kelapa kami, biasa Pak ya? Kelapa biasa yang anu, rupanya kalau kelapa kampung itu kelapa puyo. Inilah, kan? Kalau yang ini akar-akar kayu juga ya? Akar kayu pantai sesuai dengan judul itu cakap dari judul ini. Kerajinan akar kayu pantai. Jadi untuk perajin ini sendiri berapa orang Pak sampai saat ini Pak? Kalau untuk ini ada, kalau dihitung belum ada, tapi sudah saya tarik gitu dari keluarga masyarakat kita mau untuk ini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama. Hari ini kita sudah selesai menghadiri acara HKN di Pangkalan Batang, Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis. Sekian dari kami. Dikenal sudah, negeri bertua penuh sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, sahabat. Sahabat apa? Kita alam. Kali ini kami mau studi banding di Kabupaten Bengkalis. Letaknya di Desa Kuala Alam. Ada suatu mangrove yang ini ingin kami lihat. Barusan kami dari Pangkalan Batang, acara konservasi alam nasional. Terus kami menuju ke Kuala Alam mau melihat mangrove bagaimana. Nanti kami studi banding sama mangrove kami, sama kelompok laskar sendiri. Apakah kami ada yang kurang ataupun kami yang lebih, biasanya kami yang paling lebih. Iya. Ada cewek. Nah, sekarang kami sudah sampai di depan monumen.
coba dilihat ya. Welcome to Mangrove. Jangan juga ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama kami kelompok konservasi Laskar Mandiri. Sekarang kami berada di Mangrove Kuala Alam, tepatnya di desa Sungai Alam, Kabupaten Bengkalis. Ya oke, okay. Sekarang kita menuju ke dalam melihat alam mangrove-nya. Mungkin ada perbedaan dengan alam kita. Jom, ayo jom. Jom. Tahun itu lah. Ini sini tuh gang apa? Itu sungai kan? Itu sungai tadi bang. Ah, sungai kan tadi itu. Oh, di kualu di situ. Oke, kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju desa Miskop. Mudah-mudahan di sana nanti kita akan melihat pemandangan yang baru. Ada dapat pemandangan mengenai mangrove. Baiklah, kami akan perjalanan di Miskom menuju wisata mangrove di sana. Melihatkan ada perbedaan lagi dengan kami tadi sudah survei di Batang, di Kuala Alam. Ternyata di sebelah di sisi jalan ternyata di sini ada namanya kampung gambut. Monumennya itu ada gambut. Ini kawasan daerah untuk bermain jastin. Kalau ini agak pura dengan gerbang depannya juga menggambarkan gambut. Lanjut perjalanan lagi. Selamat tinggal, dapat tunggal, kita akan menuju ke pulau. Hai guys, lagi. Okay.